saya mau review wedang kacang tanah cuy, khas Semarang. Wah, luar biasa banget cuy. Nah, ini apa ya namanya, dibilang wedang kacang tanah khas Semarang. Kacang tanahnya itu di presto dulu cuy. Wah, luar biasa ya. Jadi kalau pemirsa semuanya belum pernah nyoba, ya DM aja nih di Instagramnya, ada Diun Diun cuy. Nah, dia menjual bermacam makanan dan minuman. Nah, kalau makan tuh snack itu yang kering, basah, atau mau yang lain ada cuy. Nah, terus juga bukan makanan minuman aja, aksesoris apapun ya kan. Itu mau boneka, tas, atau yang Korea-Koreaan, dia juga ada cuy. Pokoknya di Instagram aja Dayun Dayun, pokoknya gitu ya, cari aja. Nah, ini saya rupanya mencari dan ketemu makanan khas Semarang. Sebenarnya ada lagi sih, gopel gitu ya, cuman dia nggak bikin. Nah, dan akhirnya dia bikin tuh yang apa namanya, es wedang kacang tanah, tapi yang prestonya cuy. Nah, kalau misalnya pemirsa semuanya mau bikin, itu bisa banget cuy ya kan. Itu bahan-bahannya ya, 50 gram kacang tanah kupas, 1000 ml air, terus 50 gram gula pasir atau sesuai selera ya, gulanya bebas gitu ya. Terus setengah sendok teh ya, garam, terus 1 lembar daun pandan, 100 ml santan kentan, santan kental segar cuy. Nah, jadi itulah bahan-bahannya cuy. Nanti apa ya, penasaran saya juga gitu kan, makanan apa, minuman khas Semarang. Wah, memang sih kuliner-kuliner khas Semarang itu, ataupun kuliner-kuliner Nusantara tuh luar biasa banget cuy. Nanti kita mencobain wedang kacang tanah khas Semarang ini ya, gimana rasanya. Pokoknya di Instagramnya Diun Diun, dia apa aja ya, dia sih ada di situ cuy ya. Oke, kita tidur aja cuy ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Yo 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 yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan channelnya Kim Van Diesel. Nah, jangan lupa nih di subscribe, di like, di komen, di share juga. Jangan lupa dibunyikan loncengnya. Menarik dan terbaru dan terupdate. Nah, premisnya sebenarnya pada tahu nih. Di video kali ini saya mau review apa ya namanya, ini bagus banget ya, apalagi bulan suci Ramadan. Ini bisa untuk berbuka puasa atau pas sahur juga bisa cuy ya, karena ini simple sih, simple gitu kan. Terus makanan yang ibarat kuliner, kuliner khas Semarang cuy. Aduh, wedang kacang tanah. Nah, ini khas Semarang cuy. Jadi perwisa tuh boleh, jadi untuk sahur bisa atau buka puasa juga bisa cuy. Aduh, luar biasa banget. Tapi ingat perwisa semuanya, ini di presto kacang tanahnya cuy. Aduh, saya juga sebagai apa ya namanya, pencinta makanan ya kan, ini unik cuy ya kan. Nah, ini cuy, ini unik tuh. Ini bisa dicek aja di Instagramnya Dayun Dayun cuy ya. Dia menjual snack ya, itu mau makanan kering ataupun basah. Terus juga ada boneka-bonekaan, rajutan, tas, dan macem-macem cuy. Nah, termasuk ini juga kacang tanah, jadi wedang kacang tanah terus di presto cuy. Aduh, luar biasa. Ini ada dua cuy. Nah, saya tuh pengen yang satu di ibaratnya langsung dicucut, yang satu lagi pakai ini. Gimana sih enaknya gitu ya, kita cekidot aja cuy ya nih ya, nanti kita buka juga ya. Oke cuy ya, ini memang agak ribet. Terus kita dapat juga ini tuh, sendoknya dapat ya, nanti kita icip-icip cuy langsung cuy ya. Oke. Oh, dia packingnya luar biasa cantik banget ya, kayak gini cuy ya. Nanti kita bisa langsung kayak gini, atau nantinya di bongkar. Nah, ini kita bongkar aja cuy ya, maksudnya di buka. Tuh.
penasaran juga sih pemirsa semuanya gimana gitu loh. Nah, itu bongkar gini ya. Ini kalau misalnya pemirsa semuanya pernah ke Semarang atau pernah nyicip ini, wah ini enak banget cuy gitu ya. Tapi kalau misalnya pemirsa nggak doyan atau belum nyobain terus rasanya kok aneh ya, karena apa ya, gini ya, sebuah makanan ataupun kuliner masing-masing mempunyai cipta rasa yang berbeda ataupun keunikan. Nah gitu loh cuy. Jadi dibilang loh kok kayak gini ya rasanya kok aneh ya, ya namanya berbeda gitu loh, kuliner gitu loh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini di presto jadi dia itu lembut. Nah, kayak gini cuy. Nah, kacangnya ya. Nah. Itu tumpah cuy. Tuh, ya. Oh, bismillahirrahmanirrahim. Lembut banget cuy. Lembut. Enak. Ada santannya nih Pak. Santan susu ada. Kacang tanahnya itu jadi hilang gitu, kacang tanah ciri khasnya gitu, karena dia mengolahnya pintar nih cuy. Biasa ada orang yang kacang tanah masih identik terasa gitu ya, ini enggak. Nah cuman kayak gini pemirsa semuanya, menurut pribadi saya ya, nggak tahu maksudnya itu di presto atau tidak gitu ya, tapi ini yang buatan di Union di presto, tapi kalau yang ciri khas Semarang sendiri apakah di presto atau tidak gitu loh. Jadi kalau dimakan itu dia masih krucus-krucus, masih ada krucusnya atau masuk kriuknya gitu loh, maksudnya bunyi krek-krek gitu loh, masih agak keras-keras gitu. Ini kan lembut banget nih. Satu aja kenyang banget cuy, serius. Kenyang. Asam kenyang banget. Karena dia kacangnya banyak ya, satu ya. Kedua, ada susunya. Ada santannya. Jadi membuat kita kenyang. Gitu loh. Kalau menurut saya sih lumayan. Kalau menurut saya lumayan ya. Jadi tuh manis nggak terlalu manis, pahit nggak terlalu pahit gitu loh. Jadi seimbang. Jadi takarannya pas, terus kacang juga pas, terus teksturnya, pokoknya semuanya lah pas banget. Pokoknya di DM aja ataupun dicek di Instagramnya Dayun. Pokoknya gitu, macem-macem ada di situ juga. Oke, sekian dari saya dan terima kasih udah subscribe, di like, di komen, share juga video saya juga. Terima kasih banyak juga atas dukungan kalian. Tanpa memisah, tanpa reason, tanpa semuanya, mungkin channel tidak akan berkembang, tidak akan maju juga. Kita saling kerjasama dan saling support juga cuy. Oke, pokoknya DM aja Instagram saya. Pokoknya grand opening, soft opening, makanan, minuman, tempat, sejarah ataupun apa yang belum saya jamahi atau belum saya review, pokoknya di DM aja Instagram saya Kim Vandiesel atau Maskerman 212. Kita next video selanjutnya kira-kira apa yang saya akan review. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pamit tuh. Bye bye.
Thank you.